Entah apa tanggapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melihat satu lagi peralatan militer andalan pasukannya hancur di medan perang. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Selasa 27 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan hasil dari kerja tempur militer Rusia. Di wilayah yang tidak dicantumkan dalam narasi unggahan, pasukan Rusia mengubah peralatan militer Ukraina menjadi barang rongsokan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, meriam self-propelled M109155mm milik pasukan Ukraina hancur total imbas terkena serangan dari amunisi berkeliaran seri lancet Rusia. Tampak hangus terbakar, puing-puing dari peralatan militer Ukraina bertebar di mana-mana. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.